Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari ini tuh saya di rumah Maktum sama Febi aja. Yuni masih di belakang. Dan ini dengan kawan Maktum MP apa ini? Maktum MP karak tapi cuman sedikit tuh. Terus tuh ada lagi jagung. Gak tahu juga ya ini jagungnya buat apa. Oh mungkin marning mungkin ya ini jagungnya. Ini ada pohon tela kawan-kawan buat kulup-kulupan. Niko, damel napa mak jagungnya mak? Jagungnya damel napa niko? Marning. Oh ternyata mak tuh di sana. Marning lah tuh, kayak bodoh kayak terus ije tak pepen kok di serak-serak digoreng. Oh ternyata jagung yang kemarin belum habis kan kawan? Ini jagung mak tuh sedang memasak. Loh, lah niko damel kompor niko masak apa mak? Godok godong telur, kalau bubur. Oh ternyata ini godok daun singkong kawan. Tuh kawan, wih mantep mau di sayur bubur. Tuh jangan bumbunya ternyata udah dipersiapkan sama Mak Tum. Kacang jeruk, terus kencur, bawang merah, bawang putih. Ini aku pun jenengan ulek lah tuh sama wau mak. Ternyata mama tuh mudah diulek. Lu masaknya jenengan teng kompor nih wau. Oh, aku masaknya kompor gak cetek geni. Ini tadi tuh mama tuh gak ingin cetek geni jadi masak di kompor aja kan kawan tuh. Oh ya kan kawan nih tadi malam tuh saya di apa itu namanya di Deni Meti. Loh, ini apa teman ini mah? Niki. Oh, payek sing diwingi. Oh, ternyata sini ki. Ote-ote mak sini ki. Jenengan campur payek ngoten to? Oh, ternyata ote-ote tadi. Nggih, Mak, nggih. Tuh kan bumbu-bumbunya udah dipersiapkan Mak Tum. Tuh kan bumbunya Mak Tum udah dimasuk-masukkan ke dalam wajan tuh. Wih, mantep banget. Lho bubur kok enten lombok itu mak niku mak? Telu. Oh jenengan sukan tiga. Anyep nemen ndak anyas. Oh. Enak pedese cici no. Enak. Oh ternyata dikasih cabe kan. Loh, lah kompor tasik empan to niku wau. Iya, tangge kan. Tuh ini baru aja sampai. Enggak lek masak ning kompor. Hari ini beda kan kawan masak di kompor. Kok mau komporin empan. Dan siapa ini bu? Ini kono. Kita bawa hotel. Mang. Ini tadi saya yang bawa, saya dititipin sama yang jualan apa itu namanya? Es Dawet. Es Dawet. Don. Dawet apa? Dawet es Mbak Putbian. Nih segini 500. OT. Lumayan murah lah kawan-kawan. Kalau dulu mahal terus gitu. Kalau dulu mahal sebelum minyak, sebelum minyak. Sebelum tapi mayoritas di sini sekarang nggak ada yang 500. Enggak, maksudnya sebelum minyak minyak naik. Kalau sekarang minyak udah naik, harga serba mahal. Loh, saya lupa. Masaknya di kompor. Saya sotin sih loh, lah kok enggak ada apinya. Oh ya kawan-kawan, ini sekedar cerita sedikit. Dan terusin tadi yang tadi malam tuh saya digodain hantu, mungkin gara-gara enggak jualan hari ini. Tapi ki jarane kok enggak didekeni medin ya, lek jualan ini malah laris loh. Alah-alah oke ning ngempet wedi. Ini gara-garanya gini kan kan. Saya itu kemarin ke di belakang rumah nahan gimana ya? Nahan rasa takut. Di belakang rumah tuh saya buang air besar lah katakanlah seperti itu. Terus kadang pas enak-enaknya saya digodain hantu tuh. Nah, hantu sampai tadi malam tuh saya sampai telepon Juni loh. Lah terakhir saking wedine kok wis ana jajali sampai dia paling melayu. Ya langsung melayu daripada tak tahan. So, akhirnya apa sih tubuh saya itu piye juar jarum apa gono ngempet wong wedi ngono ya. Aku dhewe iki heran dong kabar. Sampeyan lucu ae. Lah terakhir yo dari gini kan kan ya hantu itu enggak kira-kira orang sedang enak-enaknya duduk di apa digodain. Tuh kawan-kawan santannya udah dimasukkan sama Mak Tum. Kita gosok karo bumbu. Enggak digoreng lah. Oh jenengan kan teman iki wae napa digodok to bumbune? Heeh,
goreng anu. Oh, ternyata bumbunya di ternyata bumbunya hanya direbus saja. Enggak di apa itu namanya enggak digoreng. Itu dia kawan. Daun singkongnya. Loh, nyilan campur tempe toh, Mak? Pempeng anu basem rotokan. Oh, ternyata dicampur tempe basem kawan-kawan tuh. Wih, mau mantep banget. Ini tempe basem iki sak ngiklan godhong telo bumbune. Pripun-pripun toh, Mak, maksudnya? Pripun toh? Di bumbu. Tempene damel bumbu. Oh, iki tak kurang bumbu. Oh, saya kurang paham kawan-kawan nih. Kok tempe ini damel bumbu, pripun teman apa? Terus pripun niku mungkin rasane? Rasane ya enak no. Di apa wijenenge? Tempe basem no. Godhong telo ki enak. Oh, ternyata daun singkong tuh lebih enak dicampur tempe basem seperti ini kan, kawan. Saya juga baru tahu kali ini. Enggak tahu ya kalau rasanya. Aku masak sembarang, Mas. Campur-campur nice enak. Pokoknya masaknya campur-campur aja gitu kan kan kata Mak tuh. Campurnya tempe basem. Goreng apa nih kowe? Pokak teri kowe di sambel. Oh nyambelnya pokak kali teri. Tuh kan kowe nanti mau masak. Wih masaknya banyak banget ini kan nih. Renone ada sambal pokak sama teri. Oh, pokaknya. Lah ini pokake patis pundi, Mak niki, Wau? Itu lomang ngenamu, Mas. Oh, ampun patis aja njenengan. Wis, Mang. Wis oh. Ngumpuk-ngumpuk sik, kalau baru awan ngumpuk terus masak. Oh, ternyata banyak udah disiap-siapkan dulu kan, kan. Jadi masaknya bisa cepet banget nih. Bobor, Nduk. Jangan bobor, Bi. Ngomongin ya, Mas sik. Bobor, Nduk. Ya, apa, Bi? Apa sak bobor Mak iki godhong telo? Godhong telo. Ya, apa, Bi? Ya, kalau jangan terong. Oh, alah. Lah orang nek jangan terong, jalo jangan terong terus piye? Jalo jangan terong. Mintanya aneh-aneh tuh. Kalau sayur sayur terong tuh udah kemarin. Niko jagung jenengan sing jenengan PP niko jagung pripun to, Mak? Jagung biasa ngoten to? Jagung biasa terus kae tak gawe arep tak gawe marninge lho. Godhok, kelijek. Oh. Lah kok jenengan PP malah? Saya enggak tahu ya disosoh itu apa. Cuman disosoh itu dihilangkan apa dedak-dedaknya itu. Lombok ae karo pokake langsung. Lah, pokake langsung mateng, Mak niku mungkin nek bareng. Bareng. Lomboke karo pokake bareng mateng. Gampang bawang, lombok, dan kita lah terine keri gitu. Loh, malah terine oh digoreng piambak ngoten to terine. Terine goreng dhewe. Oh, ternyata terinya nanti digoreng Bok, sendiri. Saya kalau bisa goreng kalau goreng cabe itu saya enggak berani dekat-dekat gini aja kan kan ya. Kalau nanti udah matang saya lihat lagi. Terinya masih dicuci-cuci sama Matum. Wah, tuh dia kawan. Wih, kelihatan banyak banget tuh sambelnya tuh. Sambil oh, ternyata teri. Pokaknya tuh. Wih. Pokak teri. Jangan dibobor godhong telo. Tapi sayangnya. Enak banget. Tapi sayangnya tapinya jujur. Nah, ya kuwi. Bejo enak ini kok. Lah, mboten enten sing abrit ta, Mak? Pedesane, Mak. Oh. Yang merah dijual, Mas. Karena mahal. Tapi kalau merah wis korongen. Lah saiki napa tasih asal sekilo to, Mak, jenengan? Anu lho, ijo. Apa jeneng to? Lah ijo. Kamu lho ning ngepek kamu. Abang sak. Sak pet lho, 5000 cang. Enten sing wonten beto pedesan to, Munan? Ngepek isuk men kan. Oh. Bakari yo dino nggo wolo. Yo oh. Lokasiku jan gen Lombok ten sapa sing arepe dukoni. Kang kali Perunggi gen Lombok, Lombok semua. Cabe semua jadi. Lombok akhirnya. Saya bawa setengah kilo aja saya jadikan 6 enggak laku, weh. Wih, mantep banget kawan-kawan nanti tinggal makannya aja. Cuman nih makannya nanti saya enggak saya konter kawan-kawan ya. Mungkin enggak tahu kalau Yuni nanti. Tuh, wih. Lanjutin suka nang Mak niku. Oh ya.
Mecin. Oh, ternyata mecin. Loh, wow, dereng jenengan sukani to? Oh. Kan. Micinnya pir seperti itu. Itu aja rasanya nanti udah gurih banget karena udah ada terinya. Ya enggak tahu sih kalau Yuni mungkin rasanya ceplang ya. Kalau cuma sedikit seperti itu. Oh ya kan, karena itu nyambelnya juga udah selesai, terus sayur bobornya juga udah mateng. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah men-support channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.